Aku tidak bisa bicara keras. Sekarang aku sedang di perpustakaan. Perpustakaan itu apa, Jeremy? Iya, tempat di mana semua informasi dicetak pada kertas dan kau tidak boleh berisik. Oh, kau butuh ketenangan untuk konsentrasi pada apa yang kau pelajari? Iya, dengan begitu aku tidak akan melewatkan hal yang penting. Itu yang kau sebut dengan belajar? Apa tidak ada yang memberitahumu bahwa di sini bukan halaman sekolah? Kau ada di sini untuk belajar, bukan? Dan belajar artinya tenang. Dan mulai sekarang tidak ada permainan lagi. Baiklah, kalau kau ingin bermain seperti itu, aku bisa bermain sekeras yang bisa kau mainkan, kawanku. Kau dihukum tahanan selama 2 jam. Ups, maaf mengenai itu, Pak. Halo, Jeremy. Bisakah kau ikut ke ruanganku? Aku ingin bicara denganmu dan ini sangat penting. Jeremy? Iya, lalu? Apa yang terjadi? Baiklah, kalian tahu kepala sekolah? Dia terus bertanya. Dia bilang kalau psikiater sekolah sudah lama mengamatiku. Dan menurutnya, aku benar-benar murid yang berbakat. Hanya itu? Tidak penting. Yang penting, kita takut kalau kepala sekolah tahu mengenai laboratorium kita. Begitu. Ini lebih buruk dari yang kau duga, Ot. Psikiater itu memutuskan bahwa aku harus melakukan beberapa tes malam ini. Ya, lalu? Jika hasil tes tersebut menunjukkan aku memiliki IQ yang tinggi, maka dia akan mengirimku ke sekolah yang lain. Tidak. Jadi dia akan mengirimku ke sekolah lain untuk menjadi seorang Einstein, begitu? Ya.
Ini benar-benar serius. Kalau kau tidak di sini, kita tidak akan bersama Kelioko lagi. Dan sana akan melakukan apa saja yang dia mau. Tidak hanya itu, kawan. Aku tidak ingin pergi dari sini. Kalian adalah teman-temanku. Oh, tunggu sebentar. Jangan panik. Maksudku, mereka tidak bisa memaksamu untuk pindah. Tidak semudah itu. Psikologis yang menyeramkan itu tidak sabar untuk membicarakannya dengan orang tuaku. Dia mengatakan bahwa di sekolah semacam itu, aku berhak untuk mendapatkan sebuah beasiswa yang besar. Apa masalah besarnya? Kau tinggal mengacaukan tesnya dan mereka akan berpikir kalau kau tidak benar-benar pintar. Mudah kan? Iya tentu. Aku pikir hanya ada satu masalah. Karena tes tersebut penuh dengan berbagai pertanyaan yang menjebak. Dan kalau kau benar-benar ingin mengacaukan sesuatu, kau harus lebih pintar. Tapi itu hebat, karena kau anak terpandai di sekitar sini. Baiklah, oke. Aku akan berusaha untuk menggagalkannya. Tapi aku tidak bisa menjanjikannya. Sampai jumpa lagi nanti. Kabari aku lagi ya. Ah, apa kabar Jeremy? Apa kau mengenaliku? Aku Pak Simon, psikolog sekolah. Tentu saja. Benarkah kau akan berencana untuk memindahkanku ke sekolah khusus bagi anak yang berbakat? Hebat! Orang tuaku pasti akan bangga. Baiklah, itu sebabnya kita mencari tahu di sini. Sekarang untuk memulainya, aku akan memberikanmu latihan yang berupa pilihan ganda. Semacam latihan di mana kau... Oh, maaf, aku yakin kau sudah mengetahuinya. Aku? Oh. Makan malam kita apa? Sejenis daging cincang. Rasanya sama. Tesnya hampir selesai. Dan selain itu, lampunya akan menyala sebentar lagi. Oh, sebenarnya sekolah macam apa ini? Oh tidak.
Kita terjebak. Hei, kerja yang bagus sana. Para tikus menunggu hingga makan malam tiba dan mereka akan menyerang kita karena semuanya berada di kantin. Apa itu kau, Ulrik? Tapi setelah tes ini, kau boleh menelpon sesukamu. Ada apa ini? Kenapa dia tidak menjawab pertanyaan itu ya? Alhamdulillah, ada apa, Pak? Jangan panik, tetaplah tenang. Berikan padaku. Baiklah, keluar semuanya. Mereka terlalu banyak. Kita tidak mungkin bisa menahan mereka semua. Sisi, apa yang dia lakukan di sana? Kita harus menolongnya, atau dia akan menjadi makanan mereka. Suara itu sangat berisik. Dengar, rakit ini harus... Tikus! Sepertinya sekawanan tentara tikus. Sana. Mereka berusaha untuk masuk dengan menggigit pintu ini, Pak. Akhirnya datang juga. Kereta kudamu, Cinderella. Selamat datang di kumpulan para tikus. Baiklah, tetap bertahan ya. Semoga semua ini bisa menahan mereka lebih lama. Aelita? Sana sudah mengaktifkan sebuah menara, Jeremy. Aku sudah menemukan di mana lokasinya. Aku dalam perjalanan. Aku akan coba melihat lebih dekat lagi. Halo, Jeremy? Iya, para tikus itu menyerang. Oke, benar. Bertemu di laboratorium. Kita harus menemukan tempat yang aman. Di mana, ha? Tikusnya di mana-mana? Aku tahu. Satu-satunya tempat yang tidak terhubung dengan selokan adalah gedung ilmiah. Ayo, kita ke sana. Kali ini aku seperti tikus dalam jebakan dan aku tidak suka. Hei, apa ada kemajuan? Alat pemadam kebakarannya hampir habis. Ayolah, ini sangat mudah. Lebih cepat! Ayo cepat, ayo cepat. Sekarang apa yang bisa kulakukan? Oh tidak. Baiklah, kita ke atap. Kalau tikus itu menyerang, kita akan aman berada di sana. Ke laboratorium. Jamie akan menemui kita di sana sesegera mungkin. Hebat sekali. Tapi bagaimana caranya kita sampai ke sana? Biar aku coba. Tunggu, kembali. Apa yang kulakukan? Hei, kembali. Jangan. Terlambat, Pak. Tidak ada pilihan, kita harus melewatinya. Jangan tikus, apapun selain tikus. Waktu aku masih kecil, seekor tikus datang ke... Dapat. Tetap di sini ya, Pak. Aku harus ke laboratorium foto. Tunggu ya. Sana sudah memikirkan semuanya. Ayo. Kita akan ke sana dengan perahu. Lebih cepat. Ayo cepat.
berhasil. Hebat. Kalau mereka datang, gunakan ini. Ini akan menakuti mereka. Tinggallah di sini. Aku mohon. Jangan pergi. Aku takut pada tikus. Hai, Jeremy. Aku sudah sampai di lab. Aku harus menghubungi Aelita dan memvirtualisasikan Otten Urik. Bagaimana caranya? Dengar ya. Oke, selesai. Aku sudah menemukan menara yang diaktifkan. Dan aku sudah menemukan lokasi Aelita. Dia terkena masalah. Apa? Bicara lebih jelas lagi. Aku tidak bisa mendengar. Aku harus memasukkan koordinat. Katakan 19 derajat ke barat. Jadi 19 derajat ke barat ya? Tunggu, bukan. Aku bilang 79 derajat barat. Iya, dengarkan Yumi. Tikus-tikus telah menyerang seluruh kota. Kau harus mendengarkanku. Baiklah, aku siap. Yumi, kau dengar aku? Transfer off. Kau berhasil, Yumi. Apa kau melihat Aelita? Tidak, seharusnya dia berada di suatu tempat di sekitar sini. Oh tidak, aku memasukkan koordinat yang salah. Aku memvirtualisasikan kalian terlalu jauh dari Aelita. Tidak apa-apa, kita masih bisa latihan untuk pemanasan. Yum. Apa kau sekarang melihatnya? Oh iya, di sana. Masalahnya adalah dia tidak sendirian. Hati-hati. Halo Tuan Putri. Hampir saja, aku baru saja melarikan diri. Dua kesatriamu telah datang untuk melindungi. Yang bagus. Aku tidak mengerti. Mungkin ini karena kesalahan yang kubuat. Itu Yana yang mengubah kemiringan dataran. Sebaiknya kalian berpegangan. Wow, kerja yang bagus, Aelita. Tembakan laser sebagai dampaknya poinmu berkurang 10. Ulrich, lindungi Aelita. Dia sudah kehilangan banyak poin. Aku akan memancing perhatian mereka. Butuh bantuan? Ah, Jeremy, akhirnya kau di sini. Dengar, Ot baru saja kembali dan Urik sudah hampir tidak memiliki poin lagi sekarang. Baiklah, kau sudah tahu apa yang kau lakukan sekarang?
Jeremy, apa kau menemukan cara untuk mengacaukan tesnya? Iya, sekarang aku tahu semua pertanyaannya. Tidak sulit bagiku untuk memberikan jawaban yang salah. Apa kau yakin akan berhasil? Ngomong-ngomong, aku menemukan cara yang lebih baik untuk mengacaukannya. Aku tinggal menyetek saja dengan Oz. Tertawalah sampai kalian puas. Tapi siapa tahu, kalian akan mendapatkan kejutan lebih besar.